Pimpinan dan anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berkunjung ke rumah calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Idam Aziz. Idam Aziz menyambut dengan bahagia kedatangan anggota DPR di rumah dinasnya di kawasan Panglima Polim, Jakarta. Tujuan anggota Komisi 3 berkunjung adalah untuk berdiskusi mengenai profil, latar belakang, serta rekam jejak karir Idam Aziz di kepolisian. Idam Aziz yang akan mengisi posisi Kapolri merupakan calon tunggal yang dipilih langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan akan menjabat sebagai Kapolri setelah melakukan uji kelayakan yang akan dilaksanakan oleh Komisi 3 DPR RI. Saya mohon doa teman-teman karena sebentar lagi kira-kira pukul 14.00 saya akan melaksanakan fit and proper test. Saya tidak bisa memberi komentar yang banyak dulu, kecuali saya memohon doa restu teman-teman semua, seluruh masyarakat Indonesia, semoga pelaksanaan fit and proper test saya bisa berjalan mulus, bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya bismillahirrahmanirrahim akan melaksanakan amanah ini dengan sungguh-sungguh. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, salam Tribrata.